guys, kembali lagi channel Wireless Gaming. Di video kali ini kita bakal bermain game Spin Tires Mud Runner. Ya, teman-teman kemarin request minta gua mainin truk angsa putih. Kali ini kita bakal main di game Spin Tires Mud Runner. Ya, di video kali ini kita bakal berangkat pakai truk angsa putih ini muat kayu, guys. Langsung aja kita gas ya. Waduh, langsung mencolot gitu, Pak. Oke, ini gua pakai giginya otomatis masukin sendiri ya. Karena kalau ini di spin tire sebenarnya suka mati isinya kalau pakai manual, harus lo nginjek kopling itu dalam banget ya. Dan ini gila keras banget kopling. Beda banget dengan steering wheel yang handmade sebelumnya ya. Ini keras banget kayak kopling mobil beneran. Ini gua main di map La Luna 9 yang kemarin kita trouble terus pakai crane ya. Terus beberapa kali truk gelimpang juga di sini. Nah, kali ini kita pakai truk ini nih. Truk angsa putih kasih Indonesia ini, apakah dia nanti bakal lolos melewati tanjakan yang tinggi-tinggi di depan sana, guys? Oke, okay, kita isi muatan dulu di sini ya. Eh, kok nggak bisa? Oke, okay, bisa. Cuman ada satu option muatan, yaitu muatan kayu di sini ya. Kalau beberapa mod itu biasanya tiga pilihan itu bisa dipakai, ada muatan batu, kayu. Ini cuma ada satu, dan ini kalau diisi kayu langsung ban depan itu kayak ngangkat gitu, guys, itu. Shocknya itu. Untuk truk ini udah 4x4 ya, double cardan. Gila, ini udah paten, bukan kaleng-kaleng lagi nih. Ini interiornya bagus. Ada kenek-nya nih cewek nih. Wih, gila. Keren banget. Oke, kita langsung aja menuju ke jembatan di seberang sana itu, yang bukan jembatan, tanjakan ya, tanjakan yang ekstrim. Jadi ini kita mengantar kayu ke arah garasi ya. Waduh, ini kok ada kayu dibuang-buang di tengah jalan gini sih. Kalau untuk truk kecil ini bikin sulit lewat ya. Ini rawan ngegelimpang nih, soalnya tinggi banget muatannya nih. Awas, Pak. Oke, kita ke kanan atau lurus dulu ya. Kita lurus dulu nyebrang jembatan. Sebenarnya bisa lewat sana sih, cuman kita harus lewat jembatan aja dah. Oke, kita interior dulu, guys. Ini ditutup sih di sini, tapi nggak tahu nih kita bisa lewat nggak nih. Di situ ditutup, guys. Oh, bodo amat dah. Ini coba lewatin bisa nggak nih? Ini dialihin sih ke sana. Cuman gua mau nekat ini, bisa nggak nih? Oh, ternyata emang jebol di sini, guys. Nggak bisa ya tuh. Udah, kita mundur ya, ditutup di situ jembatannya. Kita mundur bener lewat sana tadi, lewat jalur alternatif di bawah sana, guys. Op. Oh, berat setir ini. Oke, awas buat santai. Duh. Muatan full, tapi udah diikat sama sabuk ya di muatan ini. Kita ngelewatin sungai ya, tapi nggak seberapa deras sih sungai ini. Nggak tahu juga ada bisa atau enggak dia lewat ini. Truk angsa putih ya, mungkin ada beberapa livery angsa putih kalau teman-teman pernah lihat, tapi gua ini baru dapat yang ini. Gua cari-cari di Google ya, nemu kayak gini. Kebetulan ini livery referensinya dari game Bushit ya. Jadi ada truk untuk juga pakai ini ya, udah gue edit kayak gini jadinya, guys, seadanya ya, untuk memenuhi request teman-teman. Kalau nggak ada ya gimana, guys? Ya buat teman-teman yang request belum gue kabulin, berarti modnya nggak ada. Oke, terus udah kayak mau jumping gitu truknya nih. Oke, oh, kalau dari sini masih bisa masuk, tapi kalau dari sana nggak bisa, udah putus jembatan itu. Yuk, kita ke kanan. Kita bakal challenge nih truk angsa putihnya lewati tanjakan di depan itu. Oh, gaspol, yuk. Wih, ngasep-ngasep. Truknya ngasep-ngasep. Udah kayak truk Indonesia beneran ya. Ini kalau coba di atas dulu bisa kayak gini. Keluar asapnya keren banget nih kayaknya. Cuma di sini cuman game spin tire saja nih yang truknya ngasep-ngasep kayak gini. Ada sih kalau kalian beli modnya SMT itu dia ya ada asapnya, cuman asapnya gitu terus ya, nggak ngikutin irama mesin ya asapnya itu. Jadi ya dia keluar asap sih, tapi udah realistis banget asapnya, tapi dia nggak ngikutin sama gerakan mesin ya.
ini kalau mesinnya stasioner kan asapnya nggak seberapa, pas di gas ngeden gitu asapnya langsung tebel nih. Ih, tanjakan kayak gini masih dilibas sama si ombong. Sikat. Waduh. Lumayan ngeden. Oke, kuat ya. Ini truk kuat, cabai-cabai rawit nih. Udah. Putus, Pak. Kok di sini ditutup nih, nggak bisa lewat kita, coy. Jadi kita salah jalan tadi. Ini garasi tapi nggak ada mobil sama sekali. Banting speednya gila. Paten kali, ada bendera nih. Bensin masih full atau solar ini ya, kita nggak perlu isi. Oh, tajak mang. Gila, masih kuat. Paten juga nih truk ini. Truk tua ya. Oh, dilibas sama dia. Langsung dilipang, Pak, dilipang. Mobilnya nggak drift. Oke, tanjakan tadi berhasil ya lewat. Paten ini tuh nih. Kok ada jalan sana itu? Kemana itu? Kita lewat sana atau kemana nih? Bentar, Pak. Lurus aja ya. Kita lurus aja, guys. Lewat sini nih. Cari tanjakan yang lebih tinggi. Oh, ada jembatan, coy. Nah, ini jembatannya masih bisa dilewati nih. Kalau tadi putus jembatan. Serem banget ya jembatan, coy. Tinggi banget. Dan di depan sana ada gunung ya. Let's go dah, yuk. Ada blok pos, kita boleh lewat enggak ini? Di blok ini, coy, bisa lewat ini. Oh my god. Depan ada lumber, cuman kita nggak boleh masuk, coy. Ya karena nggak boleh sana, kita balik aja, guys ya. Oh kacau nih. Kita bawa muatan ilegal nih. Itu deh, kita lewat sini nih. Oh mana nih? Cuma aja ya, nggak bisa ya kalau sana ya. Dadah, kita ikutin aja nih ke kiri. Ini ada jalan ya ke kiri sini. Jadi kita ke kanan. Dari kanan ini kita ke kiri coba ya. Bisa enggak nih? Ya, tutup juga coy, enggak bisa. Yaudah deh, kita ke sana aja tuh. Kayaknya emang enggak bisa di sini. Kita bawa kayu ilegal ya. Jadi enggak bisa. Oke. Oh, ini jalan alternatif juga nih. Oh, si ombong. Ya, pater. Oh, ini jalan alternatif, coy. Ada airnya nih. Kuat nih nanjak ke sini nih. Wih. Gasah. Oh, gas. Oh, gila, coy. Kuat gini. Kuat ya. 4x4 nih, kalau nggak 4x4 mungkin nggak kuat. Waduh, 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 waduh. Wah, gila, dilibas juga. Gue pengen ke gunung depan sana itu, tapi tadi di blok jalannya nggak bisa. Waduh, gas terus. Paten kali seumpung nih. Wih, kita lewati si tinggal laut nih. Nekung juga di sini nih. Awas, Pak. Santai, Pak, santai. Ini bahaya nih jalannya kayak gini, miring-miring kayak gini nih. Wah. Oke, santai. Yap. Sebenarnya ada map baru lagi nih, map Laluna yang 2019. Gua belum download. Nanti kita next video kita download terus mainin ya. Oke, pelan-pelan. Oh, teman-teman bisa lihat di depan sana ada air terjun tuh. Kita di ketinggian berapa ini? Paten juga sih ombong nih. Awas, Pak. Menggelimpang. Aduh, gua lewat nih. Udah, nggak apa-apa, kita gas pelan-pelan ya.
licin guys di situ. Tarik ke kiri mobilnya. Oh terus. Perjuangan banget nih kalau truk lewat sini nih. Yap. Oke. Okay. Wih, ternyata kita nanjak terus nih guys. Ya, kita tembusnya juga di daerah-daerah perbukitan ya. Cuman ini horor banget, di sebelah kanannya nggak ada pagar. Slip ke kanan ngantuk sih sopirnya bisa. Tuh, belum ya. Oke, pelan-pelan. Masih bisa. Yop. Ngerikan coy. Op, awas. Horor nih. Ini jadi kenangan nih kalau gelimpang di sini nih. Tapi kalau untuk truk ini bisa diangkat keren ya. Ntar SS dulu coy. Oke, lanjut kita coy. Awas pak. Wih, turun nih kita ya. Jalannya kayak gitu. Nanjak di depan guys. Kita lewat di tanjakan yang serem tuh di depan. Oh, gila coy, ini fairnya bisa patah nih kalau gini. Oke, pelan-pelan. Yuk. Awas pak, ini gila serem banget nih jalannya. Oke, waktu itu kita pakai truk sengsi, terbalik truknya. Itu berat banget truknya itu 8x8 ya kalau misalnya itu apa 8x6. Kayak sih 8x8 ya. Ini 4x4 juga udah kayak gini nih, serem. Asapnya sampai hitam-hitam. Yuk gas. Pol gas pol yuk. Aduh. Berat. Ya, berhenti. Oke, terus. Gila ini. Ayo semangat. Aduh, kuat gak ini? Kuat ya. Awas. Oh my god. Ya. Jadi kecelakaan, guys. Oh my god. Oh. Ya elah, pak. Baru aja gua bilang tadi jangan sampai terbalik, malah terbalik di sini, coy. Gila, itu sebelah kanannya enggak ada pagar atau trotoar ya, guys ya. Jadi truknya oleng dan terbalik ya. Kita sampai di sini aja guys, dan kita bakal lanjut lagi di next video. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.